Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku, Feli Shaw. Kali ini aku dapat kiriman lagi nih Juragan, dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Juragan. Wow, jauh banget ya. Ini permasalahannya, Swiss Life-nya error Juragan. Katanya ngedrift Juragan, jadi gak bisa hidupin sama sekali Juragan, gara-gara abis ikutan tutorial YouTube Juragan. Jadi CFW itu berbeda-beda Juragan ya, nggak semua CFW itu sama. Jadi jangan sampai kamu jadi korban berikutnya ya, korban YouTube Juragan. Dan langsung aja kita unboxing Juragan, barangnya Juragan. Check this out ya. Langsung aja kita unboxing sebelum kita eksekusi Juragan. Kita cek nanti gimana sih kronologisnya. Wow, dikirim sama dusnya nih, Swiss Life, warna grey. Kita unboxing unitnya. Wow, keren banget nih. Oh, LED ternyata kalau dikasih case bisa bagus kayak gini ya. Wow, keren. Kita coba hidupin. Udah aku tekan nih. Tekan lama, gak bisa hidup. Kita cek di sini, kan di sini ada modnya. Modnya kelihatan kalau hidup lampunya di sini berwarna. Tetap mati total kayaknya ya, ini break ini. Apakah ini ngebreak beneran atau baterainya habis? Kita cek. Charge-nya udah gabung listrik, jadi kita coba hidupin sambil ngecharge. Bisa nggak ya? 1, 2, 3. Kita bisa hidup. Ini ya, apakah update-nya dia ngawur? Di sana hitam, di sini nggak bisa hidup. Buat teman-teman yang nggak ngerti tentang CFW, jangan asal-asalan ikut tutorial YouTube ya, karena banyaknya tutorial YouTube itu menjebak. Jadi yang bikin itu tukang-tukang servis. Buat kalian yang awam-awam, gak ngerti permasalahannya sebelumnya, CFW-nya gimana, updatean FW-nya gimana, mending jangan, daripada bernasib sama kayak gini. Ini mati total Juragan, ngebreak Juragan. Tak hidupin ya, tetap aja gak hidup sama sekali. Langsung aja kita eksekusi ya. Sebelumnya kita cas dulu aja, sampai mungkin kali aja baterainya bisa masuk. Kita tunggu 30 menit. Bagus loh case-nya. Keren loh, serius. Keren banget case-nya. Aku juga pengen. Case-nya keren. Karena nggak bisa hidup sama sekali, aku cas. Aku cas kisaran 10-15 menit. Semoga aja bensin bisa masuk. Ini masih bingung kerusakannya di mana. Ini jam 22.46. Jadi tiap jam malam aku kerjanya. Kalau jam pagi itu jam kerja sibuk. Ambil di charge, kita ambil SD card-nya, kita cek apa aja yang dia perbuat kepada switch-nya. Kita lihat apa aja di SD card-nya. Dan kita cek ini properti dulu, SD card-nya kayak gimana. Wow, extra. Tadi udah aku detoksinya ya. Harusnya ini FAT32 bukan XFAT, biar kompatibel sama switch yang berbasis atmosfer. Ini XFAT, kita format, delete, trip. XFAT ke FAT32. Apply.
dan sudah selesai. Dan langsung kita eksekusi ke acara selanjutnya. Kira-kira masih bisa hidup atau enggak ya? Kita pakai beberapa aplikasi untuk cek kehidupannya. Dia masih waras apa enggak? Namanya rusak atau enggak? Untuk perbaikannya skip dulu ya. Langsung aja lihat finalnya nanti ya. Sudah selesai. Hidup tapi rasanya gini juragan. Aduh, bingung ini jadinya. Lumayan berat ya yang ini ya. Dan sekarang jam 1.24, ini baru sembuh juragan. Fresh CV jadi isinya kosong semua ya. Dan lanjut, ini mau nambah isi game atau ultimate console, saya hubungi orangnya dulu. Mungkin dibalas besok ya, saya mau istirahat. Dan untuk videonya, lanjut ke part 2 ya. Sudah tayang nih, juragan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya sebagai dukungan kepada channel aku, juragan. Terima kasih, juragan. Sampai jumpa di video selanjutnya.